Halo sahabat Lotus Pro Edu sekalian. Kali ini saya ingin membagikan sebuah trik di Microsoft Excel yang menurut saya agak-agak gokil tapi it's work gitu ya. Ini bekerja. Nah, ada kalanya kita perlu untuk menyisipkan sebuah baris di antara deretan data seperti ini. Nah, kita memang bisa melakukannya dengan cara tersebut secara manual, tapi itu menjadi tidak efisien atau tidak memungkinkan ketika kita punya data yang sangat panjang. Bagaimana cara menyisipkan satu baris di antara tiap baris dalam urutan data kita? Berikut caranya. Kita ketikkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita copy dan kita pastekan di bawahnya. Nah, setelah itu kita seleksi data kita ini. Lalu kita urutkan. Nah, kita urutkan berdasarkan kolom C dari kecil ke besar. Ini bukan fitur dari Excel, tapi benar-benar trik. Gokil ya, lucu, tapi it's work. Kalau kalian cari fitur ini di Excel, kayaknya sih nggak bakalan ada. Soalnya saya dan beberapa teman yang lain juga sudah sempat cari, sampai tanya sana, tanya sini, dan emang nggak ada fitur untuk melakukan hal ini di Microsoft Excel. Tapi ini dimungkinkan dengan fasilitas sorting yang ada di Excel. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Selamat mencoba! Jangan lupa like dan subscribe. Share ke teman kalian yang lain jika ini memang bermanfaat. Terima kasih.